So, assalamualaikum guys. Hari ni hari kedua. Semalam 1 hari bulan 2 2021, aku ada check buat swab test dekat hidung dengan tekak untuk COVID-19 sebab aku ada kontak rapat dengan pesakit COVID-19. So, result keluar hari ni. Tadi doktor ada call, kata aku risaukan positif COVID-19 lah. So setakat ni badan aku tak adalah rasa apa-apa sangat, demam pun tak ada, cuma ada dedor sikit lah badan. So kita tengok lah lagi. Aku akan kuarantin 10 hari daripada tarikh semalam. Nanti kita tengok lah apa kesedahan dia. Hari ni 4 hari bulan 2 2021, hari keempat aku kuarantin. So hari tiga, semalam aku memang tak ada buat video lah sebab mungkin efek daripada COVID. Kadang-kadang badan aku sejuk, kadang-kadang badan aku panas. So dia tak tahu, kadang-kadang berdenyut kepala. Lepas tu selera makan, saya makan ada je lah, tak ada macam biasa je. Cuma apa yang korang makan tu korang akan rasa tawar lah. Ini atas apa yang aku rasa. So kita tengok lah untuk next day macam mana keadaan bila dah terkena COVID ni. Ni anak aku, dia pun disahkan terkena COVID juga. So memang kita kuarantin dekat rumah. Dia nak bagi ubat. Sini. Dia bagi ubat. So nanti cold fever dia tu, aku nak ambil, aku nak buat babi air. Mana airnya air dia? Come. Bagi air kat ayah. Hey, dia minum pula. Okay, so hari ni hari kelima. Aku quarantine kat rumah. So aku nak tunjuk something dekat korang. Aku ada buat satu eksperimen sikit tentang babi air. Okay, so ini rupa babi air. Semalam aku ada rendam dekat dalam bekas ni, aku letak air apa semua. Lepas tu aku, lepas aku rendam tu dia dah kembang, dah besar macam ni. Aku buang air, aku masukkan dalam freezer, dalam teh ais yang tempat beku tu. So ni lah rupa dia lepas dibekukan. So kau boleh tengok lah. Saja aku nak tengok apa jadi kalau kita bekukan benda ni. So dia jadi macam air batu lah. Orang boleh jadi ice pack kot rasa. Tapi janganlah ya, sebab yang ni mungkin ada COVID. Tak apa, nanti aku buang benda ni. Saja aku nak tengok lah eksperimen apa jadi dekat cold fever yang kita kembangkan ni. Lepas tu kita letak dalam ais. So memang memang sejuk lah. Tak ada jadi apa sangat pun, cuma dia keras lah. Kau boleh tengok kat sini. Hari ketujuh, tayang ikan je lah. Local farm, micro pearl test, YS. Okay guys, hari ni hari ke-8. Aku dengan family aku keluar
Jambi Gelang. Gelang pinya. Agak lambat juga kita pergi. Sini kau kan lepas je dapat result tu kena pergi ambil, tapi mungkin kes terlalu banyak. Sebab tu diorang lambatkan sikit lah. Lagi 3 hari, 4 hari yang tu aku dah boleh potong dah. Sebelah Imdan lah. So hari ni merasa keluar sekejap lah. Ini 11 hari bulan 2 2021, hari yang ke 11. So ikutkan hari ni aku kena potong lah. Untuk gelang yang pertama ni aku akan potong dekat apa, tempat pemotongan, pusat COVID. Pusat COVID. Dan ada pertambahan hari, aku dapat lagi satu gelang. Lagi 10 hari diorang tambah, sehingga 17 hari bulan. Sebab untuk kes anak aku ni, diorang suruh tambah lah untuk close contact. So tak ada choice, aku kena tambah lagi 10 hari. So ni tempat dia. Tadi aku dah potong gelang yang pertama. So ni tinggal gelang yang kedua lah. Yang ni gelang kontak rapat, aku still tak boleh keluar lagi jumpa dengan siapa-siapa. So date dekat sini aku kena potong 17 hari bulan 2. So ada baki lagi lah, aku kena stay untuk kuarantin. So sebabnya aku kena tambah ni sebab anak aku diorang kata peratusan virus untuk dijangkiti oleh orang luar tinggi lagi. So memang kita kena kuarantin lagi lah, lagi 2 hari lah, 4-6 hari macam tu lah lebih kurang. Start daripada 8 hari bulan anak aku check sekali lagi. So tambah masa. Aku tak tahulah apa hal ada orang ni. Azan, tapi ada bunga api. Tak apa bang. Okay. Hey, mama here. Hap. Ada fit, ada cat. Itu saja video daripada aku, apa yang aku lalui semasa dalam proses kuarantin di rumah selama lebih kurang 17 hari. So aku nak cerita kat korang kronologi macam mana aku boleh, aku dan family aku terkena jangkitan ni lah. So asal pada mula terkena daripada adik aku yang nombor 2. So adik aku nombor 2 ni
terkena daripada abang ipar dia. So family abang ipar dia memang semua kena lah. Maksudnya abang ipar adik aku, apa semua, semua kena. So berjangkit dengan adik aku, kemudian turun kepada wife adik aku, kemudian merebak satu family aku kena lah. Mak ayah aku, isteri aku, anak aku, adik bongsu aku, semua kena. So benda ni nak kata kita kena 100% macam yang TV kata kena demam apa semua tu, tak adalah sangat. So ikut antibody kita sendirilah. Yang mana kalau macam korang antibody macam ada yang kuat sikit, okey lah, boleh tahan, macam tak ada sangat dia punya ni. So apa yang aku kena atas diri aku pada second day lepas quarantine lah, second day quarantine, apa yang aku rasa badan aku ada sedikit macam demam-demam sikit, ada pening-pening sikit lah. Kejap badan kau sejuk, kejap badan kau panas. So memang tak selesa lah masa hari yang kedua tu. So hari yang ketiga dia dah berkurang, tapi dari rasa kurang, yang aku rasa bila aku makan makanan semua jadi tawar. Tak ada yang macam masin sikit ke, aku makan ikan masin pun dia jadi tawar juga. So itu apa yang aku rasa lah. Lain badan, lain rasa lah macam. Tapi wife aku pun lebih kurang aku, dia punya situasi pun dapat sama aku. Anak aku sehari je demam, sama juga. So aku tak tahulah dia mindset ke apa, sebab second day tu memang totally family aku semua rasa benda yang sama. Lepas tu hari yang keempat, kelima, keenam tu kau rasa sengal-sengal badan sikit lah. Sengal-sengal badan, sesama ada sikit lah, tapi tak banyak lah. Macam aku cakap tadi lah, the second day tu memang paling teruk lah aku rasa. So benda ni kalau boleh kita elakkan, kita elakkan lah. So benda ni bukan nak kata aku tak elak ke apa, memang kita dah cuba elak. Lepas je adik aku kena tu memang kita dah sanitize apa semua, tapi tak boleh nak elak lah juga benda tu. So dia memang cepat merebak benda tu. Tapi kita sempat pergi swab dan test, dapat result apa semua. So kita memang quarantine terus kat rumah. Mak ayah aku quarantine dekat Sungai Buloh, sebab diorang dah berumur. Adik aku yang last tu pun quarantine dekat Serdang, dekat Mayap. So sebab dia macam dia punya immune system, imunisasi badan dia kurang sikit lah, tak macam kita orang. So dia agak lemah sikit, sebab tu dia kena quarantine dekat MIPS, sebab dia ada demam apa semua kan. So adik aku, wife aku, wife adik aku, anak aku, anak adik aku semua dekat quarantine dekat rumah lah. Tak ada yang kena quarantine dekat luar kecuali mak bapak aku dengan adik aku yang last. So far lepas saja kuarantin, aku tak ada rasa apa-apa sangat lah kat badan aku. Rasa normal je lah. Cuma yang risikonya mak dengan ayah aku lah. Sebab tu diorang kena pergi Sungai Buloh untuk kuarantin. Sebab orang yang berumur dan berpenyakit ni lebih risiko. Sebab tu diorang ambil KKM ambil diorang pergi buat kuarantin dekat Sungai Buloh lah. So dekat situ nurse ada apa semua, doktor boleh jaga orang yang berisiko lah. So ini saja perkongsian video aku kali ni. Aku harap info yang aku beri kat korang ni selama aku kuarantin dapatlah sedikit korang tahu
macam mana rasa kena COVID ni. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.